Reaksi beragam dari pengendara yang kena tilang oleh polisi hingga saat ini masih menjadi fenomena yang mewarnai lalu lintas Indonesia. Begitu juga pengendara yang kerap lebih galak dari polisi saat ditilang. Kejadian tersebut bahkan terekam pada cuplikan video yang diunggah oleh akun TikTok @polisigaul87. Hanya saja dalam video tidak disebutkan di mana dan kapan kejadian tersebut terjadi. Pada video tersebut, nampak seorang sopir truk dengan muatan berlebihan atau odol enggan ditilang oleh polisi. Namun, bukannya mengaku salah, sopir truk tersebut justru terlihat membela diri dan memarahi polisi yang bertugas. Padahal truk dengan muatan 50 ton tersebut juga alami patah roda sehingga mogok. Lantaran posisi mogok berada di tengah jalan, truk tersebut menimbulkan kemacetan. Sopir truk makin marah-marah saat dimintai SIM, STNK, dan juga surat KIR kendaraan tersebut. Lalu dengan sabarnya polisi tersebut tetap menjelaskan bila dirinya tidak ingin menilang, namun memberikan edukasi pada sopir truk. Menanggapi video tersebut, Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Joni Eka mengatakan, bila kesabaran adalah kunci utama dalam bertugas di lapangan menertibkan lalu lintas. Terkait tilang untuk truk odol, Joni mengatakan, masih mempelajari dan belum bisa berkomentar lantaran regulasinya masih belum jelas. Coba saya lihat si mama ininya mas, apa, kir, ini mobil kendaraan, ada nggak? Nanti ada pengalaman. Oh, nanti? Berusaha udah datang kemari. Iya, saya paham. Tapi saya mau melihat SIM sama STNK-nya. Ayo, saya cuma mau melihat, nggak bakal diapa-apain, cepetan. Kenapa mungkin? Ini kalau udah patah begini nih, ini harus diturunin. Diturunin ganti kendaraan. Nggak bakal bisa ini mekanik buat ngangkat, karena ini bertonton. Nggak bakal bisa. Bapak, kalau udah tahu ini kendaraan berat segala macam, lo udah tahu nggak belum muatannya? Kirnya mana kirnya? Saya pernah minta kir dari tadi. Masalahnya apa sekarang ini? Cuma hanya mau melihat, ini kelayakan kendaraannya tuh cukup mah nggak dengan ini? Begitu loh. Ya, makanya saya mau lihat, kalau cukup nggak usah takut. Nanti kita bantu, tenang aja. Jadi nggak usah takut. Bang, aku nggak takut aku, Bang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.